Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i. Wa huwa samiul alim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oke, dulur-dulur subscriber dimanapun berada, keluarga besar Majelis Zikir Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna dimanapun berada, tidak henti-hentinya saya Mas Hendro Al-Rembangi mendoakan dulur-dulur semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik, kesehatan yang baik, rezeki yang lancar, serta dipermudah segala urusannya. Allahumma amin. Oke, bagi dulur-dulur yang belum subscribe, silakan di subscribe ya. Kalau belum yang sudah subscribe ya, silakan share, like dan komen untuk membantu perjuangan Majelis Zikir Karomah Asmaul Husna. Saya doakan semoga tambah rezeki, tambah berkah, usahanya lancar, sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya Mas Hendro Al-Rembangi ingin mencoba memberikan apa sesuatu ya, atau memberikan pengertian tentang fadilah, karomah atau kekuatan atau fungsi ya, atau lebih mungkin lebih cenderung khasiat ya, dari mustika batu combong putih. Jadi khasiat dari mustika batu combong putih. Nah, teman-teman harus tahu bahwa mustika batu combong itu memang secara anugerah itu memang sudah mempunyai kandungan kekuatan energi daya magis tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau mustika batu combong itu secara otomatis memang itu dari alam ya, bukan dibuat-buat karena dibor atau mungkin karena dilubangi sendiri, tidak, tapi memang itu sudah terjadi karena mungkin alam ya. Jadi memang sudah batunya itu tembus dari atas sampai bawah. Lah, khasiat dari batu combong ini adalah yang pertama, ini merujuk pada mahabbah pengasihan. Jadi untuk mahabbah pengasihan pemikat lawan jenis. Jadi kalau yang menggunakan laki-laki otomatis insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ini si perempuan akan sayang, cinta dan ulas asih. Atau mungkin sebaliknya, apabila digunakan untuk wanita, laki-laki akan mencintai, sayang, cinta dan ulas asih atas izin Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian yang keduanya, sepemilik batu mustika batu combong ini akan mempunyai energi mahabbah yang sangat luar biasa. Jadi apabila batu combong itu digunakan untuk cincin, untuk kalung, atau mungkin ditaruh di dompet atau dimanapun, itu jadi daya pikatnya ini sangat luar biasa. Jadi bisa mempunyai daya pikat yang sangat luar biasa ya. Yang ketiga, jadi batu combong ini selain sebagai daya pikat untuk pengasihan ya, tapi juga sebagai sarana kejayaan usaha. Jadi insya Allah atas izin Allah itu bisa menjadi kekuatan yang sangat luar biasa sebagai sarana kejayaan usaha ya. Jadi kenapa bisa untuk daya usaha atau kejayaan usaha? Karena apa, si pemilik batu combong tersebut apabila sudah selaras energinya, sudah bagus, itu kalau kita berjualan, kita berdagang, otomatis orang yang si pembeli itu yang biasanya tidak beli menjadi beli, yang tidak suka menjadi suka, ya musuh menjadi sahabat dan teman dan sebagainya. Nah, itulah kemudian sehingga bisa dijadikan sebagai sarana kejayaan usaha. Mungkin jadi klien juga sayang kepada kita, bos atau pimpinan juga sayang kepada kita, seperti itu. Nah, yang berikutnya ini sebagai sarana keselamatan diri termasuk dari serangan jarak pendek atau jarak jauh. Nah, kalau untuk jarak pendek itu ya termasuk pukulan, hantaman dan sebagainya, insya Allah atas izin Allah kita selamat. Jadi apabila kondisi darurat digunakan dan itu dibawa ya, itu insya Allah atas izin Allah kita akan selamat,
seperti itu. Yang keduanya, kalau jarak jauh ya seperti kuhur, sihir, guna-guna, jailan-jailan dan sebagainya, insya Allah kita juga akan selamat. Ya. Namun yang perlu diketahui untuk dulu-dulu semuanya, biarpun batu combong itu sudah secara alam anugerah itu memang dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah bahasanya mempunyai energi, mempunyai kekuatan, tapi harus disempurnakan. Bahasanya ya harus di asma. Kalau bagi saya itu bahasanya harus di asma, harus diisi sehingga khodam yang berada pada batu combong tersebut itu aktif secara maksimal. Jadi harus di asma, diisi. Jadi khodam yang berada pada batu combong tersebut itu aktif, terus kemudian akan berfungsi secara maksimal. Nah, batu combong tersebut, kalau dari kami, kita juga mengeluarkan yang bentuknya seperti ini ya. Ini kalung, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi dia asli, tidak dibuat-buat ya. Ini asli batu mustika combong secara alam seperti ini sudah dibuat kalungan ya. Nanti bisa dipendekkan, bisa dikecilkan. Ini lebih alami lagi ya. Nah, kalau yang batu combong putih yang begini seperti ini. Ya. Jadi ini secara energi, secara ini sudah diaktifkan. Oke. Jadi insya Allah mempunyai kekuatan kandungan yang sangat luar biasa. Yang penting combongnya ini asli ya. Bukan karena dibor atau apa. Berarti termasuk mustika combong asli seperti ini. Jadi bolong. Ya. Nah, berlubang. Teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Termasuk yang ini ya. Ini juga bolongnya ini sudah asli ya. Nah, tinggal ini di asma atau diaktifkan. Nah, bagaimana tata cara mengaktifkannya? Ini memang beda guru, beda ilmu, beda tata cara. Karena kita yang mempelajari ilmu hikmah, ini tata caranya sangat berbeda-beda kunciannya ya. Jadi ada yang menggunakan doa ini, doa itu. Ya sah-sah saja, yang penting bisa mengaktifkan. Namun bagusnya untuk mengaktifkan batu combong, karena fadilah kekuatannya lebih pada mahabbah pengasihan, yang menggunakan asma-asmahan yang memang untuk mahabbah pengasihan, pemikat atau kejayaan usaha seperti itu. Nah, insya Allah teman-teman sangat berkah, barokah. Namun ini hakikatnya sebagai sarana, penentunya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang mengasma mendoakan batu ini ya, ini diberikan kuncian agar tambah ibadahnya tambah kuat, amalannya dikasih, ini energinya akan semakin bertambah. Jadi teman-teman yang punya pusaka batu ini kok ada amalannya, ada kuncian yang harus dibaca setiap sholat dan sebagainya, ini akan menambah kekuatan dan yang pastinya menambah menguatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Insyaallah berkah, bermanfaat, berguna. Oke? Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan kepada dulu-dulu semuanya. Salam istiqomah, bahagia, sukses tanpa batas. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.